right kita paskan dulu sambil ngaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semi aglo semuanya apa kabar sehat semua sehat selalu untuk teman-teman semuanya eh uh, abeng keras batam hadir siap suaranya gimana Om di batam Om Dias Arendra ya malam Om Ardi Sulistiyadi 09 siap. Waalaikumsalam Ardi Sulistiyadi ya, Ardi ya. Assalamualaikum Marcel Marcel Wendra. Wa Waalaikumsalam Sofia karibat malam malam Bunda. Sehat selalu ya untuk semuanya. Dari Purwanto hadir Pak Andi dari Jogja. Siap Om Eru. Yudi Pasuruan hadir. Suaranya gimana? Jelas enggak ya saya ya? Uh, apa? Yang penting suaranya kalau suaranya jelas. Alhamdulillah, jelas. Ini dari siapa tadi? Om Abeng di Batam jelas. Makasih Om Abeng. Nah. Malang jelas Bunda Sofia Karim. Siap. Makasih. Berarti Batam di sana sudah jelas, Malang jelas. Semoga juga semuanya jelas ya. Untuk malam ini temanya teman-teman melihat postingan di Facebook ataupun di IG ataupun di sosmed yang lainnya di Tokped atau Shopee uh, menjual dengan kata-kata imbuhan aglonema jenis ID tertentu dengan roset gitu ya Makassar juga jelas uh, Terima kasih Bu dokter Bu Nana Jafar sehat selalu ya Bu uh, Membedakan antara roset dan perform kontes. Nah, nanti kita akan saya juga akan berikan contohnya mana yang roset, sekedar roset saja atau yang ada juga yang uh, roset tapi juga perform kontes gitu. Kita sapa-sapa dulu untuk teman semi agloros, Maria Musa. Assalamualaikum Om Hadir. Siap, Bunda. Uh, ilmi Jaya assalamualaikum. Salam dari Karawang, salam juga dari Pati, Jawa Tengah. Semoga teman-teman semua semuanya sehat, dalam keadaan yang luar biasa, tetap diberi um, kekuatan untuk selalu menjalankan prokes ya. Untuk segera, ya, minimal kita menjaga diri kita lah dan keluarga kita gitu, karena situasi saat ini yang sangat luar biasa ini, uh, di mana-mana pandemi ini. Jadi kita sendiri yang kita yang sendiri yang harus menjaga diri kita gitu. Marsya Wandra Bekasi jelas terima kasih Bunda Ana Subagyo Sugeng Dalu Om di Jember ikut mendelok. Ya. Yeah. Siap Om Ana Subagyo Sugeng Dalu Dipati juga mendelik. <guluh> mendelik atau mendelok. Ya ini air suka bumi jelas Om siap Om makasih eh, Bunda makasih Kendur nita malam mandi. Ya ini Sain luwuk jelas ah, ini agak terganggu sinyal saya oh enggak udah jelas lagi Dias Arendra Bitar jelas makasih Bunda Saki Dewanti Mako Ago Assalamualaikum Om salam dari Tanjung Pinang Kepri Kepri Kepulauan Rio ya Halo Kepulauan Rio sehat selalu untuk semuanya Bunda Nena Jafar Makassar jelas Om siap Bunda makasih YouTube Taman Rumah Nusantara channel baru Bandar Lampung hadir pada Lampung wah teman-teman Lampung banyak sekali yang eh, teman aku Salam buat teman-teman Lampung semuanya Om, tanpa terkecuali ya. Judut sejarah suara jelas Om, keterangan sampai Sulawesi Utara karena saya habis makan Om teriaknya kencang. Sulawesi apa kabar? Ibu saya Assalamualaikum ke diri hadir Pak Kota di oh, belum tahu saya. Meliani di Sumatera Barat suaranya mantul-mantul Om terima kasih eh, assalamualaikum om bekasi nyimak kamerawati halo kamerawatinya ada di juga. ada di depan saya itu nungguin iya set selalu serta sukses ya om dan buka kamerawati terima kasih bunda nena jafar sehat juga untuk bunda semoga diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan dan mengemban tugas mulianya ya bu dokter ya Devi Wijaya Majelengka Jabar hadir Pak D siap Tanti Syam Assalamualaikum Waalaikumsalam Iserawati like nya jangan lupa guys <laughs> ini dua malam Bunda ini makasih Bun Bunda Iserawati like nya jangan lupa guys begitu pesan beliau Deni Putra Kembar salam petani melena Agrima Jepara aku Pak D oh iya terima kasih ya Om Deni Uh, apa kiriman kaos petani milenial agronemanya untuk teman-teman di daerah Jepara. Semoga Jepara makin jaya, makin sukses dan tetap kompak selalu, semangat selalu, gitu ya. Mana belum kelihatan ini Om? Uh, Maliko Yamidin malang hadir siap Om. Sefa Karim jangan lupa like ya Bunda jangan lupa like like share dan komen nanti ya dan tim ala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mas Sumatera Barat hadir siap kalsel gambar jelas Alhamdulillah kalau jelas sulung Hongkong malam om guru malam juga hati harusnya hadir mas oh, om Ade ini panutan saya ini om Ade om Ade sehat selalu saya selalu sukses selalu uh, apa semoga diberikan kesehatan yang luar biasa untuk Mas Adi menjelang ini ya persiapan beliau untuk naik ke ke mana ke Gunung Rinjani Mas Adi ditunggu vlognya yang di Gunung Rinjani ya Mas Adi kangen juga nih apa kumpul bareng ngopi bareng ya udah lama nggak ketemu sama Mas Adi pas saya sewan ke rumah Mas Adi Mas Adi lagi lagi latihan latihan untuk persiapan naik ke Gunung Rinjani nanti teman-teman harus melihat vlognya kalau sudah diupload ya. Itu ya Mas Ade ya. saya selalu pokoknya untuk Mas Ade. Cahaya VBW Assalamualaikum Om Malang hadir muter-muter Om sinyalnya. Oh gitu yang muter-muter. Semoga cepat mendapatkan sinyal yang baik. Tofan Rizky halo Mas Ade Arizona ya. Tadi Mas Ade Roja nih, ada sapaan dari Om Tofan Rizky. Suaranya jelas dan masnya juga jelas. Tak kasih lampu pun. Jember hadir deh Om Zen Siap Om Zen Saya selalu deh Makasih Om Zen Selalu juga untuk teman-teman Jember uh, Yang Jember kemarin Kaosnya udah tak pakai om. Yang ini ganti kaosnya Ratna Fetriani Ada Mas Adi Halo Oh iya Bunda Ratna Fetriani Sudah subscribe belum Di channel yang Mas Adi Mas Adi Arizona itu Sahabat saya Teman saya Dan juga uh, Dia itu yang yang support saya juga dalam membuat channel YouTube ini. Luar biasa. Makasih ya Mas Adi, semoga berkah support dan dukungannya untuk saya. Sukses selalu untuk Mas Adi. Untuk semua teman-teman Semi Aglu juga sukses, sehat gitu. Robi, kindangan Salam malam Om, mana tuh hadir? Sehat. Sukses selalu ya Om bersama keluarga. Salam Aglu lima. Om Robi, salam Aglu lima juga. Doa yang sama dari kami untuk Om Robi ya. Mana tuh semoga kita bisa bertemu nanti tanggal 21 Agustus. Ayo nah, wanita Mataram hadir, Om Semi Agro siap Bunda Yayu Mataram weh Mataram Nusa Tenggara keren Cipta Santoso selamat malam Mas Andi ya malam Om sehat selalu ya Om belum dibaca, tuh hari, hari, Pak Erick Senandar Pak Bekasi hadir siap Om Haria Saki Dewanti Mako ada suara kamar mati itu salam buat Bunda iya pun ada kapan dapat kau main ini Om Bunda Seno eh tunggu tanggal mainnya lah Leli Amalia malam Om siap malam Vigo Yoga suka dalu Om suka dalu suka dalu juga untuk semuanya pokoknya ini dalu semuanya sehat semuanya nah jadi Putra Kembar, Aglonema Amin di Padelah Barometer Aglonema Jepara Terima kasih Om Pokoknya kita saling sharing, saling belajar bareng ya Om ya Pokoknya aglonema ini jadi wasilah kebaikan buat kita semua, buat teman-teman semi aglo dan teman-teman aglovers serta penghobi dan pemelihara aglo Nusantara. Seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Seluruh Hongkong, Mas Ade lagi ngeluarin koleksian kapal. Banyak, uh, kalau tidak bisa seperti beliau untuk flash sale jual besar besaran gitu nggak bisa. Gitu. Tapi doakan saja ya, doakan Seluruh Hongkong semoga bisa mengikuti jejak beliau. Jasmine Sale paling menghadir siap, Jasmine Sale sukses selalu untuk selnya. Akunnya mbok ya dikeluarkan tonggih pak. E, sementara saya lihatkan di foto kamera dulu, saya pak ada katalog aglonema dan harganya tidak ada pak D supiharto supiharto Kalau katalog dan harga saya nggak ada karena keterbatasan stok gitu. Heri Bobi Bobi, Kalian hadir suhu siap Om Heri, Om Heri sukses selalu. Om Heri Bobi ini kawan saya dari Semarang. Nah, untuk teman-teman yang cari agonema koleksian ini Om Heri Bobi ada juga. Tem koleksiannya mantul-mantul dia juga. Kalau masalah amanah barang dikirim saya jamin untuk Om Heri Bobo pasti dikirim jadi jangan lupa ketipu jangan lupa takut gak dikirim uh, Om Arizona amin mas sukses dan sehat buat jenengan ya mas salam buat semua teman semi agro yang menonton yuk simak barang-barang siap Om ini teman-teman dapat, salam dari Om Adi Arizona untuk teman semi agro semuanya yang sedang nonton hari ini malam ini uh, sukses selalu kata beliau sukses juga untuk Om Adi ya Marlina harus mati Bandung hadir Om oh, siap Bandung Bulis mati C aku belum bisa apa Oh memang saya siapin nanti Bulis mati di tengah-tengah gitu Bunda tetap saya sapa toh Bu Bunda uh, mungkin terlewatkan tadi di depan ya Bunda Alhamdulillah sekarang udah nggak terlewatkan lagi Kalaupun ada yang terlewatkan mohon maaf ya teman-teman ya Retno Fitriani saya ngangsu ilmu dari Simi Aglo Adi FM Manado makasih ilmunya semuanya Ya semoga barokah Bunda Retno dan semoga ada manfaatnya apa yang kami sampaikan ke teman-teman semuanya gitu. Uh, channel Adi Arizona, FMM Manatu Semi Aglo ataupun yang lainnya, tinggal dipilih cara mana yang paling cocok dan enak serta nyaman buat teman-teman Semi Aglo pakai. Marwah Lambo, kalau kau menyimak Om siap. Mama Lintang Banjarmasin hadir Om Banjarmasin itu Kalimantan Selatan ya Bunda Mama Lintang Sehat keren selalu Bunda ya Supiarto Pak ada katalog Tadu data baca Dewi Pak Dede hadir Om siap Bunda Dewi Nenek Kusmawati Kendari Hadir Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam sehat selalu Pak Siap Bunda sehat selalu juga untuk Bunda Nini Wahyu Trinaningse si, Sugeng Dalu Om Andi Semoga sehat selalu Amin Om Agus Porkas sehat selalu juga ya Untuk Om Agus ya Ramses kapan live sambil jualan Om <laughs> ini? Yang repot tuh di sini. Aduh. Ah. Tunggu tanggal mainnya lah. Fani Agustin Malang hadir Jatim siap dereng telat ya Om. Dereng mau naikin lebih pembikaan kok. Sri Mulyani Pak Andi, semoga selalu -sala salam sehat juga buat Pak Ade. Nih Om Ade dapat salam dari Bunda Sri Mulyani. Eh, Om Ade itu Oh, Denny Putra Kembar, selamat malam juga buat Om Adi Rosiana. Menur Faiz, Faiz, Situarjo nyimak Om, Situarjo wah banyak Situarjo ini Temen aglo juga. Santi Alis, saya hadir dari awal Om iya Bunda Santi tadi datang tak sapa to. Ardi Bawono semoga saya selalu siap Om Ardi makasih doa yang sama untuk Om ya Rosmarina kapan mulai nyanyi Om iya Makasih Bunda. Soalnya ada waktu 15 menit untuk menyapa teman-teman semuanya. Ini terakhir di Bunda Rosma sudah mengingatkan nih. Ya. Jadi teman-teman semi agro semuanya di sini saya ingin uh, menyampaikan bahwasanya teman-teman pasti sering melihat ada uploadan atau gambar yang disertai dengan kata roset, gitu. Apa sih sebenarnya roset, gitu? Terus bedanya apa roset dengan kontes perform? Nah, perbedaannya di sini teman-teman. Roset itu berasal dari dua kata. Kalau yang saya tahu dari senior-senior saya pada saat saya sharing-sharing senior di agronema ros itu berkat roset berkata dari berasal dari dua kata, ros mawar dan set itu susunan. Nah, jadi Susunan daunnya diibaratkan seperti bunga mawar, gitu. Itu untuk roset sendiri, misalnya saya ambil contoh. Nah, ini ada pohon rinjani. Kalau daunnya sudah urut begini, ini udah kita bisa bilang roset. Meskipun ukuran-ukuran daunnya ada yang besar kecil, besar kecil, yang penting dia urut, itu udah namanya udah roset, seperti kelopak bunga mawar, gitu. Nah. Pada sebuah kontes, di samping hanya sekedar roset, ada perform yang ditentukan untuk kita bisa bilang ini perform kontes. Gitu. Tidak hanya sekedar roset. Kebetulan kemarin kan ada sebenarnya ada jadwal kontes di Sleman pada tanggal 3 Juli, tapi karena peraturan pemerintah mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 tidak boleh ada mall buka. Sedangkan pelaksanaan kontes di Sleman itu ada di Jogja City Mall. Uh, saya sendiri mempersiapkan untuk uh, partisipasi lah partisipasi dalam acara tersebut makanya saya persiapkan aglonema yang perform kontes gitu termasuk Mas Adi juga sudah mempersiapkan sebenarnya nah ada satu pohon yang saya bikin saya buat ini sesuai dengan kaidah perform yang diinginkan untuk sebuah kontes gitu Masalah hasilnya nanti pada saat kita lomba itu kan tergantung dari lawan dan jurinya. Ini sesuai kaidah enggak menurut sang juri atau ada yang lebih bagus enggak nanti di pada saat kontesnya. Jadi kalau hasilnya saya tidak pernah memikirkan hasil menang dan kalahnya. Tetapi bertemu bersilaturahim dengan teman-teman sehobi itu paling utama. Jadi dari awal kalau pada ada kontes itu saya selalu niatkan untuk bersilaturahim ke teman-teman. Jadi tidak akan pernah kecewa kalaupun kalah. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, semoga jelas ya ini gambarnya jelas nggak ya? Nah, di samping susunan daunnya roset, ini daun pertama, ini daun kedua dibaliknya ya. Daun pertama, ketiga, kelima, ketujuh. Daun pertama, ketiga, kelima, ketujuh terus dibalik daun kedua keempat keenam ke delapan bisa diperhatikan teman-teman penambahan ukuran daun ini daun kedua ya jadi daun pertama sama kedua aja dulu ini daun pertama ini yang daun kedua itu ukurannya harus nambah lalu daun kedua ke daun yang ketiga ukurannya juga harus nambah tapi tidak boleh banyak terlalu banyak istilahnya ngebom nah daun ketiga ke daun keempat ini ini juga nambah jadi kelihatannya asik gitu ritme naik ukurannya itu teratur gitu kalau dilihat dari atas gini tak miringkan ya tuh bisa teman-teman perhatikan secara detail secara seksama Ukuran, warna, dan bentuk daun ini yang perform kontes. Semoga ini jelas ya. Nah, sekarang kalau yang sekedar roset, saya ambil contoh ini. Kebetulan ada di belakang. Ini yang sekedar roset, yang sekedar roset, ukuran daun atasnya. Uh, ini yang sekedar roset ya Ukuran daun atasnya mau ngecil Mau lebih besar lagi ngebong Itu nggak masalah kan hanya sekedar roset Karena ini bukan untuk Untuk Dikonteskan ini bahan tandingan, Ini bahan potong-potong makanya Daun atasnya mengecil setelah dipotong Beda dengan yang ini Kita harus mempertahankan Kestabilan warnanya Kestabilan bentuknya Serta kestabilan penambahan Ukuran daunnya teman-teman itu ya? ada lagi ini nih nih bisa diperhatikan daun yang ini teman-teman ini daun pertama menuju daun ketiga nambahnya terlalu besar makanya untuk kesini ini kita harus buang nah kita buang begitu juga yang ini karena daun daun pertama udah kita buang daun keduanya kita buang lagi nah ini kita potek kita buang kita setar mulai dari sini teman-teman satu ini kedua ini satu dua ini ketiga ini keempat kelima, keenam, ketujuh. Berarti ini sekarang satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini baru tujuh tahun. Kamera ketinggian nggak kelihatan, udah kelihatan nggak? Coba di full screen Om, kalau pas melihat ya di full screen. Kalau full screen kelihatan jelas Om. gitu. Ada pertanyaan bagus tadi saya 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 sekilas melihat. Bagaimana dengan daun cacat, Om gitu. Itu keren banget pertanyaannya. Coba untuk yang melihat tidak full screen di full screen-kan dulu untuk bisa melihat dengan jelas secara utuh. Untuk menghilangkan kutu putih nanti di 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 pembahasan ini ya sebentar lagi kita akan kita bahas ini dulu. Bagaimana dengan daun cacat teman-teman Untuk performan ya Untuk perform kontes ya Daun cacat itu tidak menggugurkan Tetapi hanya Mengurangi penilaian gitu. Jadi misalnya ada daun bolong Di sini Daun bolong mungkin terkena Dimakan belalang kecil gitu ya Atau kukunya patah Ini ujungnya patah Ini ujungnya patah Itu tidak apa-apa tidak apa-apa hanya mengurangi penilaian saja gitu. cuman kalau saya sih selalu berusaha mempertahankan untuk ujung kukunya ini tetap utuh makanya cara menangani aglonema yang kita perform itu jangan disentuh-sentuh terlalu sering jangan dipindah-pindah tempat supaya ukuran warna bentuk daun itu stabil kalau saya begitu jadi saya taruh di tempat tertentu akan selalu di situ sampai dia bisa perform maksimal pada saat kontes nanti. Tidak saya pindah-pindah tempat, tetap di situ. Karena pindah-ra aja kadang-kadang bisa beda bentuk dan beda warna daun. Itu ya teman-temannya. Jangan sering disentuh, jangan sering dipindah-pindah tempat. sudah kita hadir, kita akan kembali ke ke ini lagi. Apa? Siapa tahu ada pertanyaan tentang ini, tentang apa? Tentang tadi yang saya sampaikan, gitu, aglo apa? Om yang sering dibuat kontes kelas, bukan rumpun bebas. Om Agus, e, saya pribadi, saya pribadi tidak pernah konsen ke jenis-jenis tertentu. Apa yang saya punya dari hasil tanian saya, saya buat. Kalau saya begitu, Om Agus, dan saya belum pernah bikin e, aglonema kontes itu dari jenis ID yang mahal, selalu ID yang murah atau yang sedang saja karena harga tidak menentukan kok gitu ya Om Agus ya kapan live sambil jualan Om Waduh ini lagi malah jatim hadir siap sekendalu Bu Sri Mulyani sudah Nanda Irfan langsung kom camis hadir Om sunsetnya yang beli dari Om Andi Alhamdulillah sudah nambah dua daun semoga sehat ya Om Nanda Selamat nyimak suka tanaman Assalamualaikum Anggi dautela tela nyimak siap bunda Pak Aglo saya jadi sehat berkat media tanam praktik 41 dan Bapak terima kasih banyak selama ini saya menanam selalu loyot berkat metan 41 aku saya jadi cantik Alhamdulillah bunda, nan, bunda nini kalau ada manfaatnya ya tetap semangat untuk beraglo nema suaranya kurang jelas Bunda Yuliani Yuli ah, ini sudah jelas belum Bunda Yuniani, Yuniani, Yuliani 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 Bunda Santi, Sugeng Dalu, salam mengikuti Mas Mie Aglo, salam agro salam. Assalamualaikum Akila Azizah, Waalaikumsalam. Om bagaimana dengan daun cacat Justru Iza? Iza tadi sudah saya sampaikan, daun cacat tidak apa-apa, hanya mengurangi penilaian saja tapi tidak menggagalkan. Siap deh kelihatan. Ya siap Adi. Hilangkan kutu putih bagaimana Mas? Hilangkan kutu putih. Kemarin saya sudah sampaikan, kutu putih itu bisa namanya cabuk ya, kecabuk. Uh, pakai saya pakai Alika dan pakai marshal obatnya ada di jauh sana di belakang makanya saya nggak bisa ambilkan tapi merek yang saya pakai itu Alika, Marsal bisa pakai kurakron Nah, pengaplikasiannya campurkan Marsal atau Alika yang teman-teman pakai atau merek insektisida yang lainnya dengan sedikit sabun cuci piring. Kenapa? Karena fungsinya untuk menghilangkan lapisan lilin ibaratnya sabun yang kita pakai itu sebagai perekat supaya menempel karena cabuk punya lapisan lilin di badannya kalau hanya kita semprot itu meleset tidak langsung mengenai tubuhnya dia sebagai pelindung maka dari itu uh, pakai sabun pencuci piring untuk perekat gitu ya Harlan Putra sudah lihat siap makasih angkat aglonya Pak D gak kelihatan Es Herawati angkat lagi aglo yang mana yang ini ya Bunda Is tuh ini keren sih kalau ini ini saya bikin dari nol banget jelas kok Heru Purwanto siap Om Heru sudah terlihat Om ya Solo Hongkong makasih bagaimana kalau kita sedang membuat perform tiba-tiba muncul bunga Om nah muncul bunga biasanya akan menggagalkan performanya karena apa di saat bunga mau muncul itu daun mengecil gitu ya dan untuk yang berbunga biasanya tidak untuk dikonteskan sih itu ya Om um, siapa tadi Agung Lanang Ambara Sulung Hongkong bagaimana mempertahankan pertumbuhan daun mempertahankan pertumbuhan daun ya ini memang tantangan Om Sulung Hongkong Tantangan dalam membuat performa kontes itu satu mempertahankan kesehatan karena dengan sehat tanaman akan tumbuh dengan optimal. Yang kedua, mempertahankan kestabilan warna dan bentuk serta ukuran itu. Saya sendiri pada saat mempersiapkan performa agronema kontes itu mungkin sampai 1 sampai 15 pot yang saya persiapkan dari cacahan hasil tanian. Berjalannya waktu nanti akan terseleksi sendiri di bulan kedua mungkin tinggal 12 di bulan ketiga tinggal 10 di bulan keempat tinggal 6 di bulan kelima tinggal 4 di bulan ke-6 tinggal 3 di bulan ke-7 masih bertahan 3 bulan ke-8 tinggal 2 bulan ke-9 ternyata memang performa untuk kontes mereka mempersiapkan lebih dari 5 10 pot itu dari awal ya nanti yang gagal ada dua pilihan Kalaupun kita jual Pasti harganya akan bisa naik Karena satu susunannya bagus Nah kalau ukurannya mengecil Tapi nggak tetap roset Beda dengan yang acak-acakan Gitu Tetap hasilnya akan lebih Lebih lebih, lebih bagus lah Kalau kita jual nilai ekonominya Mbak Sur sangat mengedukasi Makasih Mbak Sehat selalu ya Mbak Sur yang ada di daerah istimewa daerah istimewa Yogyakarta eh, eh Mbak Sur itu di, di, di luar Jawa Mbak Sur makasih sehat selalu untuk Mbak Sur eh, yang sangat perhatian sama kami, makasih ya Mbak Sur ya sehat selalu untuk Mbak Sur eh itu sudah terlihat ya siap Bunda gatal naik gak mindah-mindah Pak Dena ini Bunda Dian soalnya gini usahakan kita itu bertahan mempertahankan posisi tanaman tersebut sebisa mungkin kita hanya putar pot saja untuk menghasilkan tajuk dari tangkai daunnya biar tidak terlalu misalnya mata mengejar sinar itu loh jadi kita putar saja posisinya gitu kalau dipindah pindah jangan kan pindah tempat pindah kebun pindah rak aja bisa berubah bentuk loh berubah warna makanya untuk teman-teman semi aglo yang saat ini live lihat live saya uh, jika ingin, jika ingin mengikuti sebuah kontes, usahakan persiapkan dari dini, dari nol buat gitu. Terus uh, kalau beli beli bahan untuk dikonteskan, satu mahal. Yang kedua, nanti pindah di tempat itu juga akan biasanya bisa berubah. Biasanya bisa berubah bentuknya, ukuran daun dan kestabilan warnanya tidak bisa menjamin 100% akan stabil seperti pada saat awal beli. Maria Veronica Swanti. Selamat malam Om Andi Solo. Om Andi Solo. Solo om Andi Solo nyimak siap Bunda. Zaizan Ford Gorontalo hadir Om. Siap Om. Makasih. Om apa perlu nilai kelang kelangkaan di penilaian kontes dinaikkan? Setahu saya kelangkaan nilainya 5% persen, Om. Kelangkaan ini kan kelangkaan jenis ya Om ya, gitu. Uh, jadi uh, masalah perlu atau tidak dinaikkan persentasenya saya tidak bisa dan tidak berani menjawab di sini karena ini bukan otoritas saya dalam menentukan persentase nilai persentase penilaian gitu karena ini pemahaman ini harus disepakati bersama dan ini Om Yusil Izzah. E, makasih atensinya untuk kelangkaan jenis nah ini 55 persennya ini nilainya untuk dinaikkan bagaimana saya jawab sekali lagi bukan kapasitas saya untuk bisa menjawab pertanyaan Om Yusril gitu ya Om Ija paling bang hadir Intan A siap makasih Edis bro ini Om Edis Demak ya izin nyimak Om siap Om aglonema konkomnya keren iya bunda itu konkom saya cacah dulu <tuh> terus ada jadi empat atau berapa tapi yang jadi untuk performa cuma satu yang penting, yang penting absen ya Om, di acara kontes kalah menang tidak diperhitungkan yang penting kumpul. Betul Om kumpul dan kita akan ambil dari pelajaran dari saat kita hadir di kontes nanti. Kebiasaan yang saya lakukan teman-teman dulu di awal-awal. Kalau saya bawa pohon perform kalah gitu ya. Di awal-awal dulu saya selalu, setelah kontes itu saya temuin juri, saya tanya. Nah, punya saya ini kurangnya apa gitu. Yang ini kurangnya apa Nanti dijelaskan nah, Itu buat evaluasi saya Di kebun Di rumah Nanti saya akan perhatikan Apa yang disampaikan Pada saat mengevaluasi agronema saya yang kalah Oh ternyata juri Ini kekurangannya ini Kekurangannya ini Begitu Itu yang saya lakukan nya apa itu Pak Ade? Untuk yang pink tadi Konkom Bunda Is Untuk yang ini yang ini namanya Silver Queen. Gitu. Kalau tahu-tahu batang apa obatnya Mas? Tahu-tahu layat. Untuk layat batang, layat daun, layat tangkai ada di video saya sebelumnya Bunda. Itu namanya dari penyebabnya bisa bakteri, layu batang, layu daun dan layu tangkai. Ya, bisa disimak di video saya sebelumnya ya Bunda Tina, coba dilihat video saya. Judulnya apa ya, Mati ya? yang bukan live yang loyat dulu ya mengatasi bakteri dulu loyat daun bukan live kok oh, mungkin di tiga tempat video sebelum ini bunganya mantap endang berbes makasih bunda endang kalau daun aku selalu mengikuti sinar matahari gimana om diputar om jadi kalau matahari dari utara kan akan condong ke utara diputar setiap dua tiga hari sekali siap mas makasih mas besok saya mau coba semangat akila azizah Kusnedi Hendra, Kusnedi kusne Kens, hampuras sekali ulas mengenai aviarinya dong lur. Mengenai aviarinya dong lur. Ya nanti om ya di kesempatan yang lain Pakai pupuk apa om? namanya bagus-bagus Saya pakai pupuknya tetap slow release om Bisa pakai merek apa aja Ada merek dinamit Ada merek dekastar Pokoknya slow release Biar aman di batang dan akar Kalau mengenai batang tidak apa-apa kalau mengenai daun pun nggak apa-apa gitu ya untuk semprotnya saya kemarin pak sudah saya sampaikan saya pakai gromor dan sp grow gitu kalau pas gromornya habis saya pakai sp grow kemarin sudah saya tunjukkan di live saya di live hari kemarin hari sabtu m dani Irawan, tut anja aku loyot satu persatu sudah dicuci dengan sabun cuci piring lalu disemprot bersih tetap baik besoknya ada daun loyot lagi kenapa ya om seperti yang saya sampaikan kemarin, Om, untuk merecovery ya, itu sebenarnya merecovery itu di awal datang, bukan menunggu loyot. Gitu. Kalau pas awal datang langsung kita ganti medianya. Tunggu satu hari, langsung kita ganti medianya. Kalau enggak datang pagi, sore diganti. Datang siang, malam diganti medianya. Coba yang paling praktis untuk saat ini, seperti yang kemarin saya sampaikan, Om Danis Irawan. Saya mencoba dengan satu media lumut. Ini semoga bisa membantu Om Danis. Tapi jangan lupa pada saat mengganti media bersihkan semua akar yang kurang sehat, potong akar yang terlalu gondrong, sisakan akar yang yang putih-putih saja. Itu ya, semoga membantu. Eka Awa, Assalamualaikum Pak Sem, siap Bunda Eka. Rustam Rustam, Assalamualaikum Kendari Nyemak Mas. Sip. Agung ngalang Ambera pertanyaan lagi om kalau mengganti media aglo yang disetting untuk perform apakah akan mengurut performanya? iya biasanya sih kadang sok mempengaruhi ya om nah maka dari itu om uh, kalau kita merawat aglo rawatkan kita sendiri pada saat penggantian media itu bisa kita memperkecil prosentase daun itu drop itu kalau rawatan sendiri biasanya kalau untuk yang rawatan saya, dari bulan ke 6 kan saya kadang suka ganti media gitu ya. Jadi tiga hari empat, eh satu minggu sebelumnya saya persiapkan pergantian medianya. Di hari Senin saya semprot B1, kan mengatasi stres stres ya kan. Nanti di hari Selasa saya semprot B1 lagi eh, di pohon dan media. Lalu di hari ganti media nanti saya siram pakai B1. Setelah saya ganti medianya, gitu om untuk mempertahankan anti stresnya begitu saya berharap om bisa sambil jualan juga nggak ada masalah kan nggak ada masalah juga sih om sebenarnya nggak ada masalah tapi buat saya saat ini belum bisa karena stoknya belum ada dereknya nyimak pak pas tiok oke om pras monggo basur sagata kuta timur kaltim seperti biasa menyimak om mandi nggih basum basur sehat selalu nggih pasang kayu sulbar hadir om wih cuma sampai ke Sulawesi Sulawesi Barat sulbar ya Sulawesi Barat Cirebon hadir asli 70 1976 maaf om siap om nggak apa apa om alamat di mana om pengen belajar aglo kontes Purnama saya di Pati Jawa Tengah di salah satu kota kecil di Jawa Tengah di Pantura namanya Kabupaten Pati dan saya di kota itu nanti misalnya dekat-dekat lewat di area Pantura Semarang ke Timur buat teman-teman yang ingin mampir monggo ketik aja di map itu semi aglau seperti akun saya di Facebook ataupun di YouTube sama ketik di map semi aglau nanti akan sampai Insya Allah saya kemarin malam menanam flamingo tadi pagi masih tegak tapi sekarang dulunya menunduk kenapa ya Om bagaimana cara menanginya terima kasih ah, kalau seperti tulisan yang Bunda tulis ini kan sebenarnya kita harus tahu dulu analisanya pada saat menanam akarnya bagaimana kondisi tanamannya bagaimana gitu coba ditentukan dulu Bunda selamminggunya karena pada saat menanam tegak mungkin barang itu baru baru datang masih baru dibuka dari packingan gitu ya makanya Ditetukan aja dulu Ramses kelas juvenil itu yang kayak gimana Om sip pertanyaan keren. Jadi dalam sebuah kontes aglonema sampai saat ini itu ada namanya kelas juvenil, kelas tunggal dewasa, ada yang menyebutnya tunggal dewasa itu kelas para raja. Yang ketiga kelas rumpun. E, rumpun itu ada e, bias kalau di Magelang pernah ad, dibagi dua rumpun khusus wet dan non wet. Uh, yang keempat kelas kocin Jadi khusus semuanya jenis kocin Apapun itu jenisnya Kalau kocin masuk di kelas kocin Juvenil Juvenil itu Kelas dimana pesertanya Berupa aglonema Yang maksimal jumlah daunnya Adalah sembilan Kelas dimana Aglonema yang diikutkan Pada kelas juvenil itu Maksimal jumlah daunnya hanya Sembilan kalau ada daun sembilan plus ada kuncup sembilan plus kuncup asal kuncupnya itu belum mekar sempurna asal kuncup itu belum mekar sempurna belum dihitung menjadi sepuluh daun gitu ya asal belum mekar sempurna lalu sekalian ya tunggal dewasa kelas tunggal dewasa itu kelas di mana aglonema yang kita pakai untuk lomba itu maks minimal berdaun sepuluh dalam keadaan mekar sempurna Minimal 10 daun dalam keadaan minimal eh, Dalam keadaan mekar sempurna minimal 10 daun Bila mana ada tunas Boleh diikutkan untuk ikut kontes Dengan catatan tunas tersebut belum memiliki daun yang mekar sempurna Jadi kalau hanya tunas, kuncup, berupa anakan-anakan-anakan Meskipun banyak tetap boleh Rumpun kelas rumpun yaitu kelas di mana aglonema tersebut asli rumpun, bukan di grouping. Grouping artinya beberapa pohon dijadikan satu. Seperti video saya yang mendadak rumpun itu nggak boleh. Itu kan grouping namanya, bukan rumpun asli. Gitu ya. Kalau kelas kocin, semua jenis kocin ada di kelas kocin. Jumlah daun dan ukuran tidak di tentukan. Semoga ini membantu teman-teman semi agro semuanya. Sudiarti Riyadi Sugeng Dalu Pak D nanya di luar konten boleh ndak? Kalau saya bisa bantu jawab dan dan apa tidak terlalu melenceng terlalu jauh monggo. Mas nanya satu lagi saya pakai pupuk gromor yang 20 20 20 bagus apa tidak bagus? untuk tanaman aglonema gromor yang itu bagus juga kok 20 20 20 disemprot ya Banjarmasin hadir Mas Guru Nyimak Mawon Novia Aceh Monggo Bunda sehat selalu seperti cerita kita saat perjalanan kota Jember kan macet semalaman ya deh jadinya mikir bewes yang penting kumpul dengan senior-senior ya Mas Deni oh ya waktu itu dari jam 10 sampai jam 5 Yayan Priandoko malah hadir untuk pertama kalinya izin gabung dan nyimak Om Yayan sehat selalu Makasih sudah mau gabung dan menyimak Gavin Om Apa kalium termasuk pupuk Terus apa bisa untuk aglo Kalium dalam wujud apa dulu Gitu kan Kalau sudah digabungkan Menjadi sebuah pupuk kan memang unsurnya ada tiga P, dan K gitu Kalau murni hanya kalium saja Saya belum belum tahu itu Kalium yang 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 sudah Masih wujud semikel kalium tok atau sudah di uh, ekstrak menjadi pupuk. saat kontes perform topping pakai lumut apa pengaruh dinilai kontes Om? Belum sampai saat ini belum ada yang pernah pakai Om. Yang sudah dan lazim digunakan itu bebatuan kecil-kecil itu. Ini aroma matenya Om, Om. Om kalau beli lumut berlebihan bisa kita simpan sebagai stok gimana caranya? Gimana caranya? Kalau misalnya Om punya tanah yang nganggur di sekitaran kebun entah satu meter atau dua meter tanam aja di situ di tanah dulu dalam keadaan teduh tapi ya dan setiap hari disemprot gitu biar hidup lumutnya dari Yana, apa yang mana Miss ah tertinggal lagi salam dari Malaysia Om Miss Yana, Hai Miss Yana, How are you Semoga sehat selalu ya, semoga sehat selalu dari salam dari Pati Indonesia Jawa Tengah Jawa Tengah Indonesia ini teman dari teman semi aku dari Malaysia berarti ya. sus Mas saya nanya kalau habis potong anakan kapan pula dipupuk NPK MPK. Hmm, pupuk NPK yang apa pakai aja yang soliris bunda bisa pakai dekastar bisa pakai merek dinamit bisa pakai pupuk merah karena NPK yang slow release itu aman gitu kalau NPK yang cair eh yang biru NPK yang biru itu dosisnya harus rendah satu sendok untuk 20 atau 15 liter air sendok makan tapi nggak penuh Eli Nur Laili Indramayu Jawa Barat hadir siap terima kasih banyak Om ilmunya Saya selalu Amin Dadang Nopri Perwanto Palembang hadir cara Memulai bertani yang sukses Om gimana? Cara memulai bertani yang sukses, mencoba Om, mencoba ikuti cara-cara dari yang yang pernah Om lihat baik langsung ataupun lewat video tutorial yang ada di YouTube beberapa channel, lakukan mana yang Om cocok, yang Om mudah lakukan di tempat Om, yang paling simpel paling asik, Jadi, coba. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Gitu. Belum tentu gagal sekali, dua kali, empat kali, lima kali Nanti yang ketujuh, keenam Gagal lagi belum tentu Bisa saja keenam baru baru berhasil ke Ketujuh baru berhasil Yang penting mencoba, mencoba dan selalu mencoba Gitu ya om ya Media yang poros komposisinya apa om Perbandingannya untuk media saya sudah share di video-video saya Banyak video, Banyak video tentang media Bisa dilihat video semi aglo yang lainnya Salam aglo dari Lombok Yadolah siap Lombok makasih Baru peran saya maaf om delay banget Gitu ya om mungkin sinyal di tempat om ya Suwarti Assalamualaikum Lampung Timur hadir ya Pak Siap salam untuk teman-teman Lampung semuanya Bunda Bojonegoro nyimak di tujuh front Bojonegoro wah ini dekat ini dekat agak jauh sih Bora ke sana lagi ya Bojonegoro Jumawan Uam hadir Om tapi delay dari tempatku Eh uh, delay nggak apa-apa ya Om ya yang penting nggak putus-putus Aku baru beli macam-macam kocin biar daun berdiri berdiri tegak kembali sudah dua minggu masih turun daunnya. Nah, eh, om Danis Irawan, kalau om pengen memulai dan menyukai kocin, memang ada beberapa jenis kocin itu yang daunnya kuat. Salah satu daun kocin yang kuat itu kocin red diamond. Nah, ini. Dia tangkainya memang agak panjang, tapi okay, dia tegak. Terus kocin golden love, ini kocin golden love. Nah, kebetulan ada di samping saya. Kocin golden love. Okay. Uh, tangkainya dia panjang, tapi dia kuat kokoh tegak. Dibandingkan dengan kocin suksom, kocin tembaga, itu dia lebih tegak. Ada lagi nih, kocin red diamond. Nah, kocin red diamond tangkainya memang kecil, panjang, tapi dia tegak. Om, denis dibandingkan dengan suksom, terus kocin varian tembaga, terus kocin para meruai, kocin yang lain-lainnya. Ini kocin yang lo entry ya, bukan kocin yang mahal-mahal seperti eskada, Hello Kitty, kocin nandini gitu, kocin yang menengah ke bawah bisa referensi saya untuk yang tegak itu red diamond red diamond warnanya keren saya pribadi lebih suka red diamond daripada suksom tanpa mengecilkan keindahan suksom kalau ditanya selera ya tuh om denis susi susi lawati selamat malam om tolong diulang lagi dong tadi barusan yang dikasih fatin b1 tersebut apaan masalahnya maaf tadi telah nyimak Gini loh bun, tadi kan ada pertanyaan Kalau merepoting aglonema yang diperform Apakah akan mempengaruhi performa daun Kadang bisa juga bun gitu Mempengaruhi performa daun Karena di saat repoting kan terhambat sebentar itu makanan Karena kita bongkar medianya Kita ganti media yang baru Makanya untuk mengatasi stresnya saya persiapkan satu minggu sebelumnya hari Senin saya kasih B1 baru minggu saya eksekusi bongkar gitu untuk meminimalkan stres jadi nanti agronema-agronema yang kita perform tidak gagal perform tapi itu tidak ada jaminan 100% gitu loh itu kan hanya trik dan tips saja Muhaydar Afrizal Assalamualaikum mau tanya om Aglonema yang memenuhi kriteria untuk juara kontes Biasanya seperti apa bang Terima kasih Muhaydar Afrizal Seperti yang saya sampaikan tadi om Untuk bisa menjuarai kontes Kita saat membahas Memenuhi kaidah perform kontesnya Nah Untuk performa Aglonema itu Nah untuk performa aglonema itu ini dari tanamannya ya bukan packagingnya ya kalau packaging nanti kan kelambilan utuh termasuk dari keindahan keserasian pot dan tanaman ukuran pot dan ukuran tanamannya gitu ini kita bahas di aglonemanya dulu satu roset harus yang kedua tapi tidak hanya sekedar roset kesetabilan ukuran bentuk warna daun itu harus stabil maksudnya stabil bagaimana misalnya memakai warna aglonema varian merah tidak boleh daunnya bentang-bentong habis hijau merah merah hijau terus hijau 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 ujungnya merah kan nggak boleh itu namanya warnanya nggak stabil dua bentuk daun stabil bentuk daun yang tadinya langsir lancip contohnya seperti ini Nah, ini. Ini harus lancip terus. Nah, saya ada yang gagal. Coba kamerawati ambilkan Katrina yang sana. Katrina yang mana? Tuh, tuh yang yang paling yang di atas. Ada yang gagal bentuk daunnya yang tadinya udah bulat 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 di daun terakhir jadi lancip. ya. Makanya itu gagal nggak saya pakai. Ini Katrina lokal. Saya bikin sudah di daun ke 10 dia berubah bentuk. Nih. Bentar ya, saya tunjukkan biar jelas. Nah, ini daunnya lancip, jadi lancip. Terlalu lancip dibandingkan dengan yang bawahnya. Jadi gagal perform. Ya, harusnya kan sekedar begini agak tumpul bentuk. Ini lancip ada cucuknya terlalu panjang ini. Kalau yang lain bentuknya kan bulat begini. Nah, nih. Kalau dari atas begini. ini daun ini gagal terlalu panjang cucuknya kalau daun ini bagus ini masih ini bentuknya ini di bawahnya juga bagus bagus nah di sini ini sudah agak mulai lancip makanya ini sudah mulai gagal di sini itu ini gagal kalau dari kestabilan ukuran dia cakep ukurannya Tuh. ini Katrina lokal bukan yang imporan Itu tadi ya mau Haidar Arizal semoga membantu ya. Di toko pertanian aja jual metan tuh macam bahan apakah itu perlu difermentasi dulu Pak De? Tanya aja dulu di tempat yang jual metan sudah difermentasi apa belum? Kalau sudah ya nggak perlu dong difermentasi lagi gitu. Potong anakan kapan puluh pupuk, pupuk NPK tadi sudah. Lina Wahyu Nengsi Om Turat Nyimak nggak apa-apa S2 Wigati Jember Jawa Timur Nyimak Terima kasih ilmunya sangat bermanfaat Alhamdulillah semoga bermanfaatnya Sunarti 12 Assalamualaikum Om ikutan Nyimak Saya selalu amin Saya banyak belajar dari Om Sengi Om Semi Monggo terima kasih Iya Miss Yana semoga bermanfaat ya Miss Yana ya Akronimanya Akronimanya saya sehat, sehat semua Semoga Om sehat selalu salam untuk kamerawati Thank you Amarawati dapat salam dari Misiana. Waalaikumsalam Misiana ya. Semoga sehat juga untuk Misiana dan Agnemanya tambah subur. Devi Pohan salam dari Medan, Horas Medan. Natali Dewi Sari Om lebih bagus mana pupuk disemprot ke daun atau disiram ke media? Tinggal nyamannya saja pun pupuk yang disemprot atau disiram itu nyaman. Kalau ingin efisien cepat waktunya akan semprot di daunnya kalau disiram kan one by one pot per pot satu persatu mungkin akan memakan waktu lebih lama ya kalau bunda termasuk orang yang sibuk dengan keterbatasan waktu mungkin untuk efisiensi waktu bisa pakai semprot ya bunda ya jadi pesan saya begini untuk teman-teman semi aglo dalam beragronema itu pilihlah cara yang paling nyaman buat teman-teman semuanya jadi aglonema itu bukan tanaman yang merepotkan bunga tanaman yang susah tapi tanaman sebagai hiburan kita tanaman yang mudah untuk kita rawat gitu ya Setiawati Mei Rini keren makasih Bunda Nurita Perwati malam Jember hadir terima kasih ilmunya Halo Jember mohon pencerahannya Febri Dewi saya punya kesna golden sudah 12 daun Tetapi daun terbesar ukuran 3 jari orang dewasa Daun rutin sebulan nambah satu daun Dan daun awal belum rontok Apakah itu termasuk mini? 3 jari orang dewasa Apakah mau berbunga bunda? Kalau kondisi tanaman mau berbunga Itu daunnya mengecil kecil Nanti keluar bunga mengecil lagi Nanti setelah bunganya keluar Daunnya akan bertambah besar lagi karena konsentrasi makannya terpecah menjadi dua untuk bunga dan untuk daun. Menjelang bunga itu tanaman akan mengecil daunnya. Tangerang, nyimak Mas Sandi Suparno Sjaya. Siap Tangerang. Selamat malam, salam kenal, ikut gabung, selamat lestari, silahkan Bunda. Semoga bermanfaatnya. Bion, Surabaya, nyimak dapat berkahnya mah. Uh, semoga bermanfaat dan sukses. Sukses ya Pak Kusdi Sihat selalu ya Pak D. Bandung hadir Om Edi Junedi. Siap Bandung. Keren. Peninjauan Batu Raja Sumatera Selatan Ikutnya nyimak. Siap Sumatera Selatan. Oh mau nanya apakah benar pupuk kalau penyiramannya campur pakai air PDM sifat pupuknya dapat jadi netral? Wah ini kurang tahu ya. Kalau apakah ada pengaruhnya sama kaporit? soalnya kalau kata kata senior dulu kata senior ke saya pada saat saya sharing-sharing untuk air PDAM diendapkan dulu semalam katanya begitu lebih baik diendapkan semalam dulu baru dipakai kalau nggak sehari dari pagi sampai sore malamnya dipakai malam dari pagi sampai eh, malam sampai pagi terus baru paginya dipakai begitu sih untuk kejelasannya untuk jadi netral atau tidak saya kurang tahu terus apa tadi ya Solo nyimak Om Sugiar Tati Suwarsono siap Solo semoga selalu selalu nge sami-sami Bunda Om seruput kopi dulu Om Iyai Om Nanda kopiku disamai jangan kamera mati enggak pengertian ini enggak ngambilin kopi beli sok aneh sus kalau mau beli aglo yang lokalan ada ndak Bang jenis apa bunda untuk yang lokalan tadi Mas Adi Arunya juga flash sale itu ada di YouTube-nya beserta harganya mungkin bunda bisa cek dulu di tempat Mas Adi Arizona untuk di saya nah lokalan apa yang bunda cari ya kalau ada sih boleh perbedaan kelebihan dan kelemahan aglo di kandang yang pakai dan tanpa plastik UV apa ya guru nah sip pertanyaannya kelebihan perbedaan dan kelemahan aglo di kandang yang pakai dan tanpa plastik UV. Apa ini? Pertanyaan sedikit, tapi jawabannya buku panjang. Aglonema UV dan tidak UV. Kalau pakai UV, siraman otomatis semua kita yang kontrol. Om, itu. semua musim kita yang kontrol itu yang pakai UV. Kalian tidak pakai UV di saat musim hujan, mana bisa kita mengontrol siramannya, tapi tidak mengurangi uh, bukan berarti yang pakai UV itu kualitasnya lebih bagus tidak yang tidak pakai UV lebih bagus lebih tahan tidak belum tentu jadi bagaimana cara perawatan aglo itu bukan tempatnya yang menjadikan aglomera berkualitas tempat bagus perawatannya kurang bagus hasilnya jelek tempat yang biasa perawatannya keren hasilnya luar biasa gitu ya jadi untuk kelemahan masing-masing nggak -masing ada kelebihannya Bukan kelebihan menurut saya, tapi bagaimana kita mengontrol siraman untuk yang pakai UV. Dua, yang tidak pakai UV di saat musim hujan kita tidak bisa mengontrol 100% siraman karena tiba-tiba bisa saja hujan dan kena hujan. Yang kedua, kalau pakai UV pada saat musim hujan daun itu lebih aman dari tetesan yang terlalu deras. Kadang kalau panatanya melengkung tetesnya kan bersentral menjadi satu menyentral jadi satu itu sebab menggerojok daunnya bisa mengakibatkan kadang-kadang daun sobek gitu tangkai patah gitu. yang ketiga di saat musim hujan kalau nggak pakai UV kita harus pakai payung masuk ke kebun tapi kalau pakai UV kita nggak perlu payung <gitu> itu aja om jawabannya simpel-simpel ringan aja kalau masalah yang teknis-teknis yang rumit-rumit Sebenarnya pakai pakai dan tidak pakai UV tergantung bagaimana kita merawatnya. Ya, Om ya. Om Enggal Kestiawan. Malah hadir Om Dian Eko Suparti Eko. Siap, makasih Om Eko. Koni Wawor hadir Om. Saya mau nanya punya Suksom kenapa punya agak lamban. Enggak nambah-nambah ya. Daunnya enggak nambah-nambah, mungkin baru stuck benda. Rawat aja terus nanti 2 tiga bulan akan nambah. Allah begitu. Lampung Timur hadir Mahmudi Asyri Siap Om Lampung Salam kenal dari Bunda Woso ilmunya bermanfaat Terima kasih Bunda Ayu Intan Dedirus Salam Mas Lampung pemula mau nanya Berapa lama umur aku mempertahankan? Aku mempertahankan selama dia bertahan sehat dia akan bisa bertahan lama sekali karena uh, contohnya ini nih contohnya nih Aduh nih Tanaman ini saya rawat mulai tahun 2015 Kenapa kok segini terus ya karena saya potong Sudah gede saya potong saya pendekkan Gede saya potong saya pendekkan Jadi usia aglonema bisa bertahan lama Kalau memang dia bisa kita rawat dengan sehat dan bagus Sudah tinggi kita potong lagi pendekkan untuk korbannya secara vegetatif Harlan Putra oke okay, matur aja atas jawabannya. Sami-sami Om Harlan semoga membantu ya. Adi pertama Assalamualaikum Om untuk pijat tangkai daun aglonema agar roset apakah aman pijat tangkai nah gini om roset itu kalau pijat tangkai untuk mengatur susunan dan tajuk kalau hanya menginginkan sebuah aglonema yang roset tanpa dipijat pun bisa ini ya kita diamkan aja ada roset sekedar roset ya bukan perform kontes. kalau dipijat dan diurut tangkai itu kita mengatur tajuk biasanya itu om langgeng andayani surabaya nyimak om senang lihat aku ini cantik cantik dan sehat telat om sumiarseh nggak apa apa bunda daripada nggak tahu tut Anjarat Anjabang anja bang terus harganya berapa aneksus yang lokal lokal tadi ya kalau tut anja dan anja yang lokal masih kecil kecil punya saya baru tiga empat daun belum siap kirim kecil banget segini segini tahunnya bun apa bisa disiram air biasa seminggu sekali tanpa pupuk atau vitamin bisa saja? air biasa seminggu sekali tanpa pupuk atau vitamin bisa saja. Gitu. Agronema spesies spesies aslinya, habitat aslinya kan ada di hutan tropis. Dia juga tidak pakai pupuk apa-apa. Ya unsur hara yang ada di di hutan tersebut yang dia pakai untuk asupan nutrisinya. Nah kalau kita menggunakan media yang sudah ada unsur haranya, ada humusnya ya kita siram air aja nggak apa-apa kok tumbuh pupuk kan sebagai suplemen tambahan saja seperti manusia makanan utamanya nasi gitu makan nasi tok kita bisa hidup tapi kalau ada lauknya kan lebih enak makannya mungkin dinisbatkan seperti itu ya Om ya ditambah lagi sesekali kita minum redoxon gitu kan untuk menambah kesehatan kekuatan gitu seperti halnya tanaman kalau kita kasih pupuk dengan pupuk yang rutin pupuk yang uh, apa yang bagus dengan sendirinya dia juga tahu diri kok tanaman dirawat itu beda dengan tanaman yang tanpa perawatan pertumbuhannya warnanya hasilnya perkembangannya jadi jangan khawatir usaha yang dilakukan kita dalam merawat aglonema tidak akan dikhianati oleh aglonema tersebut penting dirawat subur bunda sehat gitu pada dasarnya aglonema itu tegas sendirinya tumbuh roset kok daunnya tetapi kadang-kadang tempat kita yang membuat tanaman itu enggak roset misalnya ditaruh di teras tanaman pasti akan condong mencari arah cahaya makanya sebagai pemilik kita tiga hari sekali putar potnya supaya tidak doyong mengarah ke cahaya semua daunnya sesekali diputar tiga tiga hari sekali diputar lagi tiga hari sekali gitu mana tuh hadis mas andi dan kamarawati siap meti gosal sehat ya bunda lain channel purbalingga nyemak terima kasih ilmunya sangat bermanfaat sama-sama semoga manfaat ya win bwi banyuwangi hadir bos siap banyuwangi oh iya banyuwangi sebentar lagi ada kontes ya uh, jadi tanggal 18 Juli apa enggak ya Om um, Om um, Win BWI katanya 18 tapi ada yang bilang diundur satu minggu jadi tanggal 25 Juli nggak tahu nanti bagaimana ini ada pink sunset mas pink sunset saya habis Om kocinku sudah tinggi sekarang saya cangkok kira-kira berapa minggu tumbuh akarnya dan penyiramannya pakai pupuk apa biar tumbuh cepat akarnya makasih jawabannya Ah, kocin dicangkok semoga satu bulan bisa dipotong bisa tumbuh akarnya kalau untuk pemupukan sesuai aja dengan pupuk yang biasa bunda pakai ya gitu hadir Om Buna Ramadhani siap jian arom kandang agro yang gak pernah dapat sinmat langsung tapi disitu cukup terang ada atap beningnya Apa itu layak ya Pak D kalau sirkulasi udara bagus ditambah kipas juga ya tidak apa-apa kalau sinar langsung justru akan gosong lah punya saya juga sinar mataharinya saya halangi dengan plastik UV kan sama saja yang di tempat Bunda Dian dihalangi pakai atap bening gitu bedanya mungkin atapnya bukan UV tapi kan matahari sinarnya tetap masuk gitu ya Bunda tetap bisa kok yang penting sirkulasi udara ada sinarnya ada sirkulasi anginnya keren cukup Buna Ramadhani saya selalu mengikuti video Om Sumi Aglo Makasih ya bun supportnya Semoga manfaat Junedi Abdillah Good night Om Sumi Aglo Semoga sehat selalu Om Mau tanya rekomendasi untuk penggantian metan Agro itu Berapa bulan Om Matur Thank you Om Junedi Saya pribadi Rata-rata Itu 6 bulan sekali Rata-rata ya Kalau ada yang terlewatkan satu bulan Kurang dari satu bulan Itu situasional tapi kalau rata-rata itu enam bulan sekali om. Good night juga om. Banyak banget ilmu yang saya dapati, alhamdulillah pun Ramadhani semoga bermanfaat di situ. Salam kenal om saya dari Purwokerto Banyumas. Salam kenal om Pari. Salam dari Surabaya om. Siap om Junedi Abdullah om Junedi dari Surabaya ya. Arek Surabaya. Tonggo Mas Purbalingga siap. Lagi iki ketemu berbalingnya iki sama usopo iki? Kutu sisik kok bisa habis total, Mas? Eh. Kutu sisik kok bisa habis total, Mas? Padahal sudah disemprot. Kutu sisik kok bisa habis total? Mungkin kutu sisik kok susah habis gitu ya. Gini, Bunda, untuk kutu sisik itu memang sangat kuat nempel di daun. Di belakang daun biasanya. Nah, di belakang daun, di baliknya daun. Jadi kalau kata-kata saya agak kasar ya gini biasanya kalau aglonema sampai berkutu sisik itu perawatannya jorok jorok dalam artian untuk insektisidanya mungkin tidak rutin ya. kalau untuk menghilangkan total kutu sisik bertahap bunda step by step kalau sudah parah kutu sisik itu akan nempel dan masuk di ketiak di ketiak tangkai di ketiak daun di ketiaknya sini uh, nih kutu sisiknya ini akan masuk di sini kutu sisiknya Nah kalau sudah masuk di sini, ya kan kita nggak bisa membunuh dalam sekali semprot gitu. Makanya untuk mengatasinya semprotan rutin, dia nanti masih menempel, tapi satu persatu akan mati. Jadi rutin aja disemprot terus, seminggu sekali gitu. Kalau yang terjangkitnya banyak sekali. Kutu sisiknya ya bisa seminggu dua kali. Hmm, mau. Matanya, Devi Maizanina Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Amin Salam sehat juga untuk Bunda ya Buntang nyimak selalu om siap Santi-santi Buntang Jos Dan Arom siap Pak Alhamdulillah Makin semangat aku deh Harus semangat dong bun kalau nggak semangat nanti gimana udah waktunya subur sehat Kalau patah semangat akhirnya jadi nggak sehat lagi kan repot eh, Fransyah BTA Aglonema saya kok susah sekali tumbuh akarnya Patel sudah dirawat dengan baik Pemakaian pupuk dan nutrisi terjadwal sesuai kalender tercatat Disiram seminggu sekali Melihat aglomerasi di semi akarnya bagus. Ah, gini bunda. Eh, om ya Erfansyah ya aglonema dengan mungkin tinggal nunggu waktu saja tinggal nunggu waktu saja om tinggal tunggu waktu saatnya nanti aglonemanya om menikmati asupan suplemen yang sudah masuk pupuk yang sudah masuk gitu ya tinggal nunggu waktu untuk ini om dari Jogja om Bambang siap om Bambang, siap, om Bambang. sehat selalu nggih Ria Cimahi hadir telat nyimak nggak apa-apa bun -apa makasih udah mau nyimak Kenapa ya Mas kok muter-muter? Sumiar sih, Mungkin sinyalnya ya Bunda di tempat Bunda ya. Pak Darjo hadir, siap. PT Umu Sasa. Halo Mas Andi Sukengdalu, salam sehat sukses selalu, siap. Kuningan Jawa Barat Om Heru, Pak. Agroimpor impor baru ditanam daunnya dua hari menguning, akar batang aman. Apa mesti ada? Baru. Belum tentu belum tentu makanya kemarin saya sudah bikin video yang live malam minggu ya itu untuk mengatasi daun noya daun kuning di aglonema impor simak dilihat di persani lagi kita sudah sudah saya jelaskan di situ sayang sekali terputus-putus aglutut anjem ini saya daunnya kuning satu demi satu dari delapan tahun sekarang tinggal daun udah ganti media yang pakai batu perlit beli di grow and grow Satu kantong puluh 30000 Kristiani Nainggolan Bunda lihat video saya yang kemarin kan Saya me me Memberi alternatif Pakai media lumut Caranya potong semua akar yang jelek Tinggalkan akar yang bagus Putih Tanam pakai media lumut dulu gitu. Semoga bunda tetap Semangat ya Bandung telat deh aduh kecewa om Uwi putri Santai Bunda Owi Putri Terlebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Itu Assalamualaikum ikutnya Nyimak om Andi, Muhammad Yusuf Waalaikumsalam Om Paulus Bambang Widianto Nyimak di nemu ilmu-ilmunya Om Paulus Bambang Sami sami Om Sihat selalu ya Om Khalifah 28 Di Bekasi juga muter-muter Mas Andi eh uh, Ya Semoga Segera tidak muter-muter lagi Di Bekasi muter-muter Ria uh, ya Rohiwati ya, kalau beli aku lainnya harus dipisah dulu dengan yang lain ya soalnya kok tiba-tiba yang kena bakteri uh, tidak harus sih bun tapi pisah dulu sebentar di bakteri sida nanti baru disatukan dengan yang lain dikumpulkan saya malah yang ada di kebun saya yang full kokopi tak ganti lumut gitu boleh nggak Atanik dua kali seminggu boleh Mas Andi masih ada pupuk merah Kayaknya seminggu lagi deh itu pupuk merahnya Bibi Suryanta malam Om saya selalu ya salam buat Mbak Kemarwati siap Bunda Bibi Muhammad Yusuf Om saya sudah pakai metode pengobatan aku sakit tanpa akar dengan pasir kali tanpa pasir malang berhasil semuanya keren Om Muhammad Yusuf memang untuk pasir kali dan pasir malang banyak sekali yang sudah memberikan testimoni mereka berhasil menumbuhkan akar baru lagi gitu ya Heru kalau akar aglonema impor kan gede-gede walaupun bagus-bagus apa gak apa apakah kalau penjarangan seperti ini gak apa-apa om kemarin saya jelaskan untuk mayoritas agronema impor yang datang dengan jumlah buahnya itu seperti Duta Anja, Red Anja, Keluarga Ruby Duta Anja, Red Anja, Pengnaila, Super White itu semuanya akar besar-besar termasuk Maseti, LOD oh, itu akarnya besar-besar penjarangan gak apa-apa dengan akar yang besar, misalnya tinggal tiga akar ditanam, masih kuat, ya, seperti jenis kocin. Saya lebih berani menggunakan akar sedikit di dunia kocin daripada di hibritan lokal, gitu ya, Om ya. Uh, om, apa bedanya daun aglon menguning karena dehidrasi dengan menguning busuk akar? Kalau busuk akar dan dehidrasi, kalau dehidrasi itu pucat terus menguningnya pelan-pelan kalau busuk akar tuh menguningnya cepet dan warna ini ngampleh gitu bunda ya ah, ini sudah satu jam 14 menit ini sebentar lagi kita tutup ya om perawatan pink dan red anjaman ini kok sulit banget nih punya saya pada mati tinggal red anjaman ini. ya yang pilihan toko untuk red anjaman itu anjaman ini. tidak terlalu sulit sebenarnya tergantung awal bagaimana kita menangani kalau di awal menangannya tepat, itu akan mudah sekali. Ya. Tembaga Monfori, Restardas, Legasi, saya Alhamdulillah selamat semua. Alhamdulillah Muhammad Yusuf semangat dengan metode itu ya. Tadi ya pasir kali dan pasir malang ya. Om Heru siap om, makasih banyak sami-sami. Bandar Lampung Andir, Sulbani Gusnul. Salam buat Bandar Lampung semuanya. Kalau nanam bonggol dengan pasir malang, piye om. Babang Sutrisno bisa sih om. Bonggol kan lebih mudah ditanam pakai apa aja bisa pakai lumut bisa pakai pasir malang tok bisa pakai media media sekam tok bisa kokopi tok bisa campuran pasmal dan sekam bisa gitu ya kita hadir om siap si faul anam hadir di ikutannya di perubahan pikun warna daun bisa dikontrol buatan di ngobrol ke banwa ya nak pigmen daun dan Aram mau dong beli koleksinya Pak de <gulau> Bunda Dian, ya bun. Potong pucuk yang ditanam di media pasir malang dengan ditaburi sekam bakar itu disiram berapa hari sekali om. Uh, pasir malang atasnya ditaburi. Bunda mau sistem direndam atau disiram. Kalau disiram ya dua hari sekali disiram. Kalau direndam, direndam aja pantat potnya, nah, bawah potnya. Tanpa perlu penyiraman. Mau disiap. Oh iya om, punya serigading Gading Tolong diberitahu detail dong om gading saya nggak ada om ini Stoknya nggak ada Memang nggak ada jadi nggak bisa tunjukkan Memang kebetulan nggak ada banget Jadi ya teman-temannya ini sudah Sudah 1 jam 16 menit Tadi masalah agronema yang roset Dan performa kontes Semoga juga Bermanfaat Dari jawaban-jawaban saya menjawab pertanyaan Di komen-komen Sehat selalu teman-teman dunia maya dunia nyata untuk Bunda Yana yang ada di Miss Yana ya di Malaysia terima kasih support channelnya saya senang membaca eh, agunemanya subur-subur bermanfaat ilmu yang saya sampaikan terima kasih Miss Yana terima kasih teman semi agro semuanya yang sudah ikut nonton live ini sehat selalu keren semuanya semangat semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh